ibu kayak mana? Kadang kita kok sulit ke sekolah sekarang ya. Ya, semua serba mahal, penghasilan nggak ada. Kalau ibu gimana? Ya memang gini lah pula, kayak mana lah, memang udah keadaannya kayak gini ya. Gimana lah, suami udah nggak kerja. Mana lagi bapak anak-anak, bawa beca, cari sehari, makan untuk sehari. Memang gitu lah bu, semua-semua yang kita alami sama semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Saya pun begitu juga bu, dan saya mana pilih bangunan, kadang-kadang tak dapat duit, bahkan pun begitu gue dapat duit. Bu Jamila mau kemana sih? Kok tuh buru-buru kali? Ibu-ibu, iya, kumpul-kumpul di sini. Iya, ibu. Ibu, ada kerjaan kan, ibu? Bu Minah, Bu Nur, Bu Juleha, Bu Ani. Begini, ibu-ibu. Mana lah Jamila tadi? Coba lah aku tengok dulu ke sana ini. Mananya orang tua? Astagfirullahaladzim, Jamila, rupanya di sini kok. Jamila, abang udah lapar sana nunggu nasi. Rupanya di sini kok ngerumpi rupanya. Ya, udah lapar kali aku ini. Begini, Bang. Ah, Mila, macam mana lagi rupanya? Mila mau ngajak ibu-ibu ini untuk bertanam. Ikut kerja sama kita bertanam-tanam di ladang. Oh, yang tempat Pak Usin kita tanam nih ya? Iya. Iya. Jadi bagaimana ibu-ibu nih? Inilah mau Mila aja. Coba bilang lah. Ibu-ibu, ya. Maukah bersama-sama Mila bertanam di ladang Pak Husin? Mau kali lah. Itulah yang kami harap. Diangkat penghasilan kami. Nambah-nambah di rumah. Ya. Sulit kali itu kami ini lah. Oh begitu ya. Terima kasih banyak lah Bu. Yalah kami ikutlah sekarang juga. Tempatnya Bu. Yalah, kalau memang setuju kok sama-sama ya kami duluan ya. Sambil saya udah lapar kali mau makan ini. Jadi kami nunggu sana ya, cepat datang ya. Sama-sama kita bekerja ya. Yo Jamila, yo. Bagus juga ya. Munah ya. Ini kalau kayak gini lah hasilnya bisa lah menghasil tambahan kita nih untuk di rumah. Itulah ibu-ibu, hasil kerja kita bersama nanti akan kita tolakkan pada penampung. Makanya itu seperti Demokrat ini. Tengok ya bendera Demokrat ini. Makanya kita baca ada filosofinya yang menyatakan ya katanya bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Cinta kita sama Demokrat, cinta kita bukanlah sedikit. Inilah filosofinya kita bekerja sama ini. Mantap juga kan. Ada satu lagi ya. Untuk itu setelah ini mari kita pergi pula ke pondok sambil mufakat. Bendera Demokrat kita ikat kuat-kuat. Iya, karena supaya dilihat oleh banyak masyarakat. Karena Demokrat mantap bermartabat. Demokrat mantap.